Allahu 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 A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat mainan, welcome back to my YouTube channel. Kali ini kita bakalan unboxing dan juga review Sodo General Jump dari Sodo Outsider volume ketiga. Sebelum kita menuju ke boxnya, gua bakalan tunjukin ke kalian part pedangnya dan juga tongkat si General Jack ini. Kalau di Indonesia lebih dikenal dengan General Jack ya. Sebenarnya di tulisannya tuh namanya General Jack. Nah nih, keren ya. Memorable banget deh pokoknya nih, buat pedangnya yang pendek ini sama tongkat yang sering ditepuk-tepuk ke tangannya ini nih. Mantep sih Sodo udah mau buatin General Jack, karena sebagai fans Kamen Rider Black RX, figur ini tuh berkesan banget. Malahan SAF nya belum ada, justru Sodonya lebih dulu. Keren-keren Sodo. Oke, langsung kita ke box Sodonya. Ini Sodo Outsider ketiga General Jack, dan ini adalah line up yang kelima ya. Nah, di sini ada tulisan Bandai produksi tahun 2020. Di sini logo Bandainya masih warna merah. Kalau nggak salah, gue belum pernah lihat logo Bandai di Sodo itu warna biru. Koreksi kalau salah ya. Di sini cuma tulisan Jepang yang nggak gue ngerti artinya. Di sisi kiri boxnya sama tulisan Jepang juga, dan ini line up-nya nih. Line up Sodo Outsider volume ketiga ya. Dan kalau memang benar nih, ini yang dimerahin berarti box ini yang kelima, karena di sini juga ada logo Romawi angka 5. Di sini juga bagian bawahnya tulisan Jepang semua yang nggak gua ngerti artinya. Di atasnya ada gambar figurnya General Jack Sodo Outsider 3. Ini yang line up kelima. Kita lihat box belakangnya. Nah, keren ya gengs. Dari keseluruhan bodinya, terus detail kepalanya, terus bagian badannya, perutnya, dadanya. Nah, ini ada beberapa partnya nih. Keren, keren, keren. Terus juga ada approved by toy company. Berarti mainan ini sudah disetujui oleh toy company untuk diproduksi oleh Bandai. Oke. Kalau gitu kita lanjut unboxing. Nah, kalau Sodo tuh di bagian atas bagian belakang ini ada tulisan open, bisa di-open di sini ya. Atau kalau mau lebih rapi, atasnya bisa kita potong pakai cutter aja untuk memotong lemnya. Boxnya. Ini juga bisa ya. Nah, oke, akhirnya bisa kita buka. Karena ini produksi tahun 2020 dan kita dapat permen, berarti permennya masih layak buat dimakan kali ya. Coba kita makan ya. Rasanya kayak apa dia permennya? Rasanya mirip-mirip Mentos, tapi agak asem. Ini dia, geng.
Kita singkirkan boxnya dulu. Wow, asli. Ini Sodo Outsider yang ini keren banget. Bener-bener niat Sodo bikinnya. Ini beberapa part tangan General Jack ya. Tuh. Terus ini bodinya. Keren, dia tuh dapat cap pasti dong ya. General Jack kan emang pakaiannya begini. Mantap. Terus ini kepalanya. Cakep sih asli. Oke, langsung kita buka satu persatu ya. Nih, untuk yang belum tahu, kalau kita beli Sodo tuh kita dapat part kayak gini buat naro part-part tangannya yang lagi nggak dipakai. Keren ya. Tuh. Terus ada keterangannya juga, ini R untuk tangan kanan. Jadi tangan kanan tuh taruhnya di sini di atas. L left untuk tangan kiri. Keren kan? Ini ada beberapa part tangannya yang sedang menggenggam. Cakep juga loh ini. Tuh. Walaupun kecil tapi detail. Keren. Ini tangan kiri berarti kita taruh di bawah. Kita tancapin gini aja nih, geng. Tuh. Terus kita ambil part tangan yang lainnya lagi. Ini yang menggenggam lagi. Yang sebelah kanan. Kalau sebelah kanan kita naruhnya tuh di atas. Yang ada tulisan right-nya, tulisan R. Terus ini ada relax hand. Tuh. Detailnya cakep banget. Wow. Cakep ya. Meskipun kecil tapi cukup detail. Untuk Sodo ini skalanya 1/18 ya. Dan ini karena tangan kiri, kita taruh di bagian bawah. Ini kita dapat relax hand satu lagi. Tuh ya. Detailnya cakep. Apalagi SHF-nya belum rilis untuk General Jack. Jadi Sodo ini cukup memuaskan. Terus kita dapat part tangan yang buat menggenggam pedang atau tongkatnya yang khas General Jack itu. Khas banget nepuk-nepuk tongkat ke tangan kirinya. Keren ya. Oke, sekarang kita lihat bodinya. Nih, ini tuh kayak plastik campur karet, plastik semi karet gitu bahannya. Ini jubahnya bisa dibuka gini. Ini rantainya, lupa warnanya apa. Seharusnya mungkin silver ya, tapi namanya Sodo, untuk detail catnya memang kurang. Tapi ini udah bagus banget sih. Gokil. Musuh legendaris General Jack. General Jack. Keren ya. Tuh dalamnya. Tuh. Wih, sepatunya.
knipetnya warna emas, gagah banget nih emang jenderal yang satu ini. Bentuk capnya juga keren desainnya. Ternyata dia double capnya tuh. Eh, bisa dibuka loh yang ini. Tuh, sampai ke dalam. Nah, ini capnya nih. Aduh, bunyi apa tuh? Jangan bilang patah. Keren banget sih emang. Akhirnya punya juga. Wih, cakep sih ini geng. Detail banget. Wih, Bandai gokil. Sodonya aja bisa mirip banget ya sama General Jack yang di serial Kamen Rider Black RX. Gokil, gokil, gokil. Oke, coba kita pasang kepalanya. Kita masukin gini aja nih. Gahar, gokil, asli. Ini keren banget. Buat kalian fans Kamen Rider Black RX yang juga sekaligus kolektor figur, kalau nggak punya ini, nyesel. Asli, ini keren banget. Wih, berwibawa banget ya doi. Kita pasang part tangan yang menggenggam senjata dong, biar lebih keren. Part tangan yang menggenggam senjata ini tangan kanan ya. Nah, tuh, kita pasang di tangan kanan. Kita colok aja gini, masukin ke lubangnya. Tambah ganteng, gahar dan berwibawa. Untuk tangan kirinya kita pasang yang relax hand ya, karena kalau yang di serialnya dia tuh sering banget nepuk-nepuk tongkatnya ke tangan kirinya. Nanti coba gue peragain kalau memang bisa diposakan seperti itu. By the way, gue masih makan permennya nih. Tapi artikulasinya jadi sangat terbatas ya. Beuh, geng. Ini gak punya ini, nyesel, geng. Ini tuh gokil, geng. Ini dia part pedangnya. Kita lepas. Tadi kan masih lihat di plastik ya. Ini setelah kita buka, keren ya. Gold gimana gitu. Keren, keren, keren. Cuma dia memang pedangnya tuh kayak golok ya, pendek, gak panjang. Nah, ini part yang paling gua suka banget nih, baik di serialnya maupun di figurnya, yang pastinya gua tunggu-tunggu banget nih part. Gokil. Makasih Bandai. Thank you Sodo. Udah produksi figur legendaris musuh Kamen Rider Black RX yang sangat memorable. General Jack. Nah, kita coba pasang nih ya. Gua posein kayak di serialnya. Ini geng, udah kita pasang ke tangannya, tinggal colok lagi ke lengannya. Kamera goyang-goyang. Nah, ini pose khasnya General Jack nih. Nah, dulu tuh dia suka nepuk-nepuk
nepuk-nepuk gini nih. Tuk 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 gitu coy. Gila gak tuh? Keren ya? Nih dulu tuh General Jack sering banget gini nih ngelakuin gerakan ini. Gua aja masih benar-benar kebayang banget sama memori waktu kecil dengan kebiasaan General Jack ini, apal banget gua, sumpah. Terharu gua nih sama figur ini. Nah, tek tek tek. Pernah lihat gitu kan, gengs? Benar-benar cakep. Thank you banget Bandai sekali lagi. Thank you Sodo udah buat figur General Jack ini. Buat sobat mainan semua yang udah lihat video ini, makasih banget. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga share ke berbagai sosial media kalian, biar sobat mainan di luar sana tahu kalau banyak mainan-mainan keren buat dikoleksi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.